Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki di Oki Channel. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya. Oke guys, di kesempatan kali ini terong kita sudah berumur 10 hari setelah pindah tanam ya. Wih, sudah terlihat segar. Ini sudah mulai tumbuh dia guys. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memupuknya dan saya akan memberikan untuk tutorial pemupukannya guys ya. Untuk terong sendiri ini berbuah dimulai dari umur sekitar 90 hari ya, sampai 100 hari itu baru berbuah dia guys. Oke, kita harus selalu sabar. Dan untuk pemupukan ada 2 step, untuk pupuk pertumbuhan dan pupuk pembuahan ya. Nanti di video selanjutnya akan saya berikan untuk tutorial untuk buahnya ya guys. Sekarang ini kita akan menggunakan pupuk organik buatan saya sendiri untuk pertumbuhannya ya guys. Oke, ikuti terus guys. Oke guys, jadi inilah pupuk kita, pupuk organik nitrogen ya, pertumbuhan. Untuk pemupukan awal karena terong masih dalam masa pertumbuhan ya. Ini pupuk organik terbuat dari kacang-kacangan. Oke, sebelum memupuk harus kita aduk dulu. Terus langsung bisa kita aplikasikan ke airnya. Airnya ini 18 liter air ya. Untuk takaran sangat mudah, 1 gayung plus 18 liter air ya. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki di Oki Channel. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya. Oke guys, di kesempatan kali ini untuk terong kita sudah berumur 100 hari ya. Ini sudah berbuah guys, cukup lumayan. Kita perlu kesabaran untuk menanam terong. Kemarin di hari ke-40 itu terlihat tautnya sangat hancur ya guys. Ya karena terong itu juga banyak amannya. Ya alhamdulillah karena kemarin itu musim hujan guys. Sekarang udah agak panas, ini alhamdulillah sudah cukup lumayan ya, untuk daunnya sudah cukup sehat. Saya karena tidak memakai pestisida jadinya daunnya kemarin tuh hancur. Dan untuk pemupukan saya lakukan 2 step. Untuk pupuk yang pertama saya aplikasikan sampai dia berbunga ya guys. Itu pupuk nitrogen atau pupuk pertumbuhan, kalian bisa pakai pupuk pertumbuhan apapun ya, termasuk urea juga bisa. Nanti kalau semisal sudah pembuahan, kalian bisa pakai Ponska ataupun NPK ya, sama saja. Tapi di sini saya pakai organik karena membuat pupuk organik itu juga agak sulit ya guys, dan lama untuk prosesnya. Itu terserah kalian sukanya di mana ya. Semisal kalian suka organik bisa pakai pupuk organik, kalau suka pupuk kimia bisa pakai pupuk kimia. Dan untuk terong sendiri ini berbuah di sekitar umur 80 hari untuk bunganya ya guys. Dan 90 hari berbuah, ini 100 hari sudah bisa dipanen. Tidak begitu besar karena terong ini buahnya juga nggak satu ya. Di sebelah sini juga ada yang belum berbuah guys. Kemarin tuh berbuah tapi nggak bagus karena dia kayaknya busuk batang karena hujan guys. Jadinya kurang begitu bagus. Dan sebelah sini ini ada yang sudah agak tua guys. Nah, ini sudah agak tua, mau saya buat bibit yang sebelah sini. Ini juga ada yang sudah berbuah. Nah, sebelah sini. Yang itu ini masih agak muda yang ini. Untuk buahnya juga tidak bisa merata langsung berbuah semua ya. Berbuahnya satu-satu, tapi ini bisa bertahan sampai 5 bulan guys. 5 bulan ke depan maksudnya. Ini sudah 100 hari, ini masih bisa bertahan 5 bulan ke depan dan buahnya bisa berbuah terus ya. Enaknya nanam terong itu guys ya. Semoga tetap menginspirasi para sahabat Oki Channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memanen yang sebelah sini saja karena yang sebelah sana masih muda. Oke, ikuti terus guys. Oke guys, jadi inilah hasil panen kita. Yang ini nanti mau saya buat benih, ini karena sudah tua ya. Ya cukup lumayan, kita bisa menghasilkan terong di depan rumah kita ya. Wih, kayak gini guys. Oke, pesan saya jangan pernah takut menanam. Jangan saling menghina karena kita petani ya. Mau pakai pupuk apapun itu sama saja. Itu terserah kalian karena hak kalian ya guys. Jadi kalian semisal mempunyai lahan sempit, bisa dimanfaatkan untuk menanam terong atau menanam sayur yang lain supaya bisa menghemat uang belanja ya guys. Oke, jika kalian suka video saya jangan lupa like dan subscribe dan klik tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video updatean dari saya. Terima kasih, salam Oki Channel.